Sorry kak. Saya tak tahu nak beli yang mana sebenarnya. Kalau kak akan beli yang mana? Kalau saya beli semua. Cantik. Ini cantik. Takkan saya nak beli. Sorry kak. Saya tak tahu nak beli yang mana sebenarnya. Kalau kak akan beli yang mana? Kalau saya beli semua. Cantik. Ini cantik. Takkan saya nak beli lima. Saya bukan nak kahwin lima kak. Seorang. Okey tak apa. Saya try tanya orang kalau... Puan Sri? Datin? Ah, Datin, yes. Datin, kalau Datin tak kisah, boleh Datin tolong pilih untuk saya. Saya sangat tak pandai. Kalau I lah kan, mestilah I pilih yang ini. Next one. Sebab tu saya tak kahwin dengan awak. Sebab I pilih yang ini. Kita beli yang ini. Dah lah, sebab kita pilih. Kita pula ada carutnya. Kita pergi. Okey. Relax, Ika. Dina aja. Awak cakap lagi dinner. Ini kenapa awak bawa saya sini? Relax. Relax? Ya, saya ada surprise untuk awak. Tapi nak gelap-gelap. Jangan takut. Saya ada. Saya ada. Mana? Cepat. Sini. Sayang, sini. Sini. Pergi cuba awak tengok. Kuala Lumpur ni. Kota ini yang selalu menyaksikan kisah saya, hidup saya selama ni. Pada saya susah, saya senang. Saya boleh gapai apa yang saya nak, saya boleh capai apa yang saya mahu. Tapi satu kekurangan. Saya tak lengkap hidup saya kalau saya tak ada seorang insan yang bergelar isteri. Dan saya betul-betul nak awak jadi isteri saya. Sudah awak menjadi isteri saya? Awak, saya nak minta something boleh? Nak ya? Nak lagi? Okey. Is it okay kalau kita buat majlis akad nikah dengan reception dekat rumah Abah? Okey, tapi... Okey, saya masuk dulu. Good night, fiancé. Buat dekat sini? Are you sure? Tak. Ba. Papa, Ika nak buat dekat rumah Abah.
rumah Abah Erika. Ya. Ika, ni apa? Doesn't make sense. Why not? Ika rasa macam tak ada masalah pun. Lagipun, Abah kan... Abah kan wali Ika. Hmm. Betul juga tu cakap Ika. Yelah, tapi taklah sampai buat kat sana lagi situ. Ika dah bincang dengan KK. Saya tak boleh terima. Saya tak boleh terima. Awak, hari itu kan saya tanya awak. Awak cakap okey, remember? Hari itu memang okey. Okey. Sebab hari itu awak tak cakap rumah bapak awak dekat pulau. Ini sekarang ini rumah bapak awak. Penting ke rumah bapak mana? Sama ya. Je kan? Mestilah penting. Why? Okey. Cuba fikir kalau katakan kita jadi kahwin. Saya nak jemput ni semua. Ramai yang datang perkahwinan saya. Oh, ingat dia orang nak datang ke pulau? Ramai je lah orang buat wedding luar KL. Tak ada masalah pun. Orang memang tak ada masalah tapi saya tak minat pulau, saya tak biasa dengan pulau dan saya tak pernah berniat untuk pergi ke pulau ataupun nak pergi bercuti ke ataupun kita nak pergi memang tak. Don't worry, you'll be fine. Benda kecil je, okay? Benda kecil pada awak tapi pada saya benda besar. Saya tak tahu rupa bentuk geografi tempat tu macam mana, cantik ke buruk ke macam mana. Yes. Tapi kampung tu cantik, you'll love it. Don't worry, okay? Mungkin pada mata awak cantik tak. Erika, awak tak jujur dengan saya. Erika. Apa yang saya jujur? Awak memang tak jujur. Okey, awak tak cakap dengan saya yang awak ada dua ayah. Itu yang saya tahu dua. Sekarang dua. Mungkin tiga, empat, lima. Saya tak tahu. Nama saya apa? Erika binti Mustafa, right? Yes, yes. Nama bapa apa? Sulaiman. Habis tu? Tak pernah terfikir? You also self-centered. Mengarut. Ini mengarut. Ini tak masuk akal. Ini tak masuk akal. Kenapa? Okey, cuba fikir. Saya nak jumpa abah awak yang tak pernah saya kenal sebelum ni. Apa saya nak cakap? Okey, fine. Don't bother discussing about wedding with me then. Sen. Dah hantar ke? Dah, bos. Kenapa, bos? Dia masih tak reply ke? Tak tahulah kenapa dia merajuk lama sangat kali ini. Tak pernah macam ni. Asyik muka awak saja. Berapa hari dah saya tengok muka awak ni. Masuk. Macam inilah senang cerita. Lain kali, kalau mereka suruh awak hantar bunga lagi, awak sign sendiri. Okey? Tahu sign kan? Okey? Bunga ni pula, awak buat mandi. Elok tu kulit awak. Okey? Terima kasih banyak. Saya dah pakai life jacket ni. Kenapa awak gelak? You look different. Memanglah tak pakai jacket macam ni. Awak tahu tak saya pakai jacket ni sepanjang perjalanan saya datang sini tahu? Yeah, right. Ya, betul. awak gelak kan? Maknanya awak dah maafkan saya lah ni. Tengoklah. Ada sebab ke saya nak maafkan awak? Sebab saya datang pas satu Sheila yang sangat cantik dekat pulau bapak awak duduk tu. Are you serious? Serious. So kita pergi mana? Ya, kita boleh pergi tapi dengan satu syarat.
Anything. Okay, syaratnya kita kena reki cepat-cepat, kita kesihatan cepat-cepat. Lepas tu kena balik cepat-cepat. Okay. Sebab saya banyak meeting sangat kat sini. Okay. Sure? Yes. Yes. Datang Cik KK. Cik Erika. Memandangkan bagi tak boleh masuk ke sini, jadi kita jalan kaki sikitlah. Lebih baik jalan kaki daripada naik bot ni. Bot ni buat saya pening, buat saya tak tentu arah, buat saya jadi buta. Jom kita jalan kaki. Saya akan ada dekat bilik 807. Awak call saya, okey? Okey. Baik. Okey. Saya dulu. Saya rasa lebih baik kita arrangekan jumpa abah awak cepat-cepat. Lepas tu kita boleh balik KL cepat-cepat sebab saya dah tak tahan dengan udara kat sini. Okey, like this. Saya dah chat dengan abah. Abah tak ada dekat pulau. Abah dekat darat. Habis buat apa kita datang awal-awal sini? Kita sampai sini, dia pergi dah. Lepas tu bila kita boleh jumpa dia? Besok kita jumpa dia. Besok awak. Besok. Saya ke malam, Cik. Awak besok. Saya dah tak larat awak. Okey, macam-macam. Why not awak rest dulu? Pergi spa ke? Mandi? Malam ni kita dinner. Awak boleh tak kita tak dinner? Kita makan awal sikit. Alright. I'll see you tonight, okay? Saya dah bawa nak. Okay, bye. Please.
try dulu. Kena redah je. Redah je lah. Okey. Bismillah. Awak nak pergi Ana? Hmm? Awak nak pergi Ana? Saya nak pergi ambil angin kejap. Angin? Nak ikut? Awak kan mabuk. Pergilah rest. Itu bukan saya tak nak rest, tapi saya takut tinggal seorang-seorang. Kalau awak keluar, saya kena keluar. Awak kena bawa saya sebab saya takut saya jadi lagi teruk nanti. You know what? It's hot. Saya rasa macam tak larat, macam malas nak keluar. Tak apalah, saya nak masuk tidur. Apa? Awak nak tidur balik? Tak jadi keluar? Tadi saya dengar awak nak keluar. Masa tidur dengar. Kan saya tengah mabuk lagi ni. Saya mabuk, sorry. Saya mabuk. Sabar, awak masuk. Tapi kalau awak nak keluar, awak jangan lupa panggil saya tahu. Bawa saya. Jangan tinggal saya sorang-sorang. Saya takut. Mabuk kot. Aku tengah mabuk kot. Cantiknya, pandai nak abang pilih. Okey, ini Wan sini panggil siput letak 1,000 tau. Okay. Malam ni, abang ajar macam nak lukis, okey? Macam dia tak sihat. Hai, Wak. Hai. Sorry, lambat sikit. Nice. Sorry? Kan aku tuduh awak nice. Saya suka kali ini. Thank you. Oh. Ya? Besok, rumah pun nak jumpa Abang. Kejap, saya nak order kejap. Dek. Rasa macam nak order something healthy lah. Ada apa? Tak muat pula ke? Susah pula. Mana? Alright. Oh, here. Okay. Salad satu dengan fresh orange. Thank you. Beef steak dengan coke. Sama. Awak? Awak tak jawab lagi soalan saya. Esok pukul berapa nak jumpa abang awak? Air dah sampai. Oh. Okey. Sini. Terima kasih. Thank you for datang. Ini soalan terakhir. Saya rasa soalan terakhir untuk hari ini. Awak, besok kita takkan jumpa abah awak, kan? Panas. Apa tadi?
Tak. Saya dah agak dah. Saya dah agak dah awak. Tapi awak sampai bila kita nak stay kat sini, awak? Banyak lagi meeting saya tertangguh kat sana. Lagipun awak dah janji dengan saya, kan? Well, Abah. Abah kan businessman. Ya. Yeah. Well, mestilah. Mestilah Abah busy. Awak, atau ada apa-apa yang perlu kongsi dengan saya? Ataupun ada apa-apa masalah? Awak boleh cerita dengan saya. Kita solve sama-sama. Cakap dengan saya. Tak ada masalah. Just give Abah some time, okay? Okay sayang. Macam mana ni? Awak. Ayah awak macam mana? Masalah awak? Yalah, maksud saya ayah awak ni garang ke, baik ke? Oh. Kurus ke, gemuk ke? Abah. Hmm. Abah seorang yang ramah. Hmm. Charming. Oh. Handsome. Pandai melukis. Hmm. Dan marilah. Abah ni seorang yang baik. Oh. Ya. Maksudnya macam awaklah baik. Saya baik ke? Baiklah. Saya suka. Taklah, Abang lagi baik dari saya. Mama cakap masa muda-muda dulu, Abang ni ramah peminat. Tapi ni dia pilih Mama juga. Dia macam mana dia boleh cakap? Hai? Kenapa pula? Awak? Salah ke kalau saya nak ambil tahu sebesikit tentang ayah awak? Nanti jadi ayah saya juga. Well, jodoh dia orang tak panjang. Dapat macam mana? Oh, jodoh tak panjang. Macam hati sangat jawapan awak ni. Bila last awak jumpa dia? Bila last awak jumpa dia? Adalah, baru tak baru ni. Oh. Awak datang sini, dia tahu tak? Saya apa ni? Banyak soalan ni. Oh, banyak tanya tak boleh. Okey, tak apa, tak apa. Baiklah. Tapi saya ada last soalan. Last. Okey, jap. Ah, lukis udang. Ini udang yang Abah tangkap ni. Kau pun lukis udang. Tak apa. Abah lagi cantik-cantik lagi sikit, eh. Macam ni. Pun nampak udang. Pandai nak Abah lukis. Anak siapa? Anak Abah. Betul? Betul. Sebab tu pandai lukis macam Abah. Jadi kalau Ika dah besar, nak belajar. Kalau Ika rindu Abah, Ika tengok sketchbook ni, okey? Okey. Eh? Nanti mesti Ika ingat Abah. Okey? Eh? Okey. Betul? Betul. Janji? Janji. Okey. Lepas subuh, Zarika tak wujud.
Rika? Rika? Lah, saya pergi workout je. Apa tu? Oh, ini untuk staf saya. Ya? Ingatkan untuk saya. Pink ni? Staf saya memang suka warna pink. Perempuan? Tak, lelaki. Lelaki yang suka warna pink. Dia suka pink, dia suka Hello Kitty, Minnie Mouse semua. Okey. Jom, Mama. Kenapa? Saya nak cakap something. Okey. Awak? Ya. Yeah. Saya nak keluar kejap ni. Nak keluar lagi? Pergi rumah saudara. Pergi rumah saudara? Ya. Yeah. Bukan kita datang sini kita nak jumpa abah awak. Ini nak pergi rumah saudara juga, saya tak faham ni. Alah, sekejap je. Please. Okey. Habis saya macam mana? Awak nak ikut ke? Habis tu? Tak suruh saya duduk sini? Taklah, saya memang nak ajak awak. Tapi yalah, saya tahu awak tempat tu kan macam banyak selut, ha? Banyak ada ular, ada serangga. Nanti rosak kasut awak. Saya tahu tak suka benda tu semua. Memang nak ajak. Tak apa. Saya tengok fear factor pun saya takut. Saya animal planet tu saya tengok. Sebab mana-mana tu muka saya. Tak apa. Awak pergi sajalah, saya malas. Sure lah. Tak nak pergi ni? Tak. Okey, great. So, saya pergi. Saya janji satu jam saya pergi. Right. Awak pergi rest ke, pergi spa ke? Saya spa. Okay? Yes. Okay, you gonna be okay? Okay. Saya pergi dulu? Awak pergi elok-elok dengan serangga semua. Bye. Saya. Ha? Saya perlu ikut awak. Apa boleh berubah fikiran buat ni? Boleh tak biar je saya uruskan hal saya sendiri? Hei, awak? Awak bercakap dengan siapa ni? Ini tunang awak tahu. Ha? Awak tahu tak sebab apa saya nak ikut awak? Sebab mula-mula awak cakap nak pergi rumah saudara awak. Lepas tu nak pergi rumah sepupu awak. Lepas tu nak pergi rumah tu, rumah ni. Semua rumah awak nak pergi. Bila saya fikir-fikir balik, kau nak pergi rumah ex-boyfriend awak. Ha? Kan? Ex-boyfriend? Ya. Hello, saya tinggal ke rumah ni umur 7 tahun. Okay? Mana sempat nak ada boyfriend ni semua? 7 tahun pun ada nafsu tahu. Hei! Pakcik minta maaf, pakcik. Kita orang tumpah bergaduh depan rumah pakcik sekejap, eh? Apa dengan dia? Dia seorang tua. Patutlah umur 7 tahun dah ada nafsu. Abah. Abah.
Ika ni apa? Ika apa? Abah buat macam ni. Ika datang cari Abah. Lama dah Ika nak jumpa Abah. Abah apa khabar? Sihatkah? Abah? Aisyah di sini Abah you. Okay. Yang cakap charming, handsome, kelakar. Okay. Okay, tak, tak, tak. Kalau macam ni bukan dia yang kelakar. Awak yang kelakar, kan? Gilalah Anun Abah you. Ya, budak. Ha, mari sini. Aku tak pernah pelawa tau. Jangan korang jatuh sangat. Aku nak berdoa. Mamboi! Abah! 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 Uncle! Abah! Abah buka pintu, Abah! Uncle! Uncle! Abah buka Uncle, sorry, pintu, Uncle! Maksud saya, Abah! Abah! Abah, sini! Abah! Ika, Ika! Ika! Dah, dah, dah! Puas tengok sekarang! Ha? Puas! Sabarlah, tak maksud saya. Johnny Depp punya Pirates of Caribbean. Salah faham dia. Stop. 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 Saya you ruined it, Kay. You ruined my only chance. Do you know that? Ya, tahu. Sekejap. Bagi saya cakap kejap. What is it? Tak, sekarang ni salah awak juga. Yes. Kenapa awak tak boleh cakap awal-awal cerita perkara sebenar-benarnya? Bagi saya faham. Kay, dia tentang saya dengan Abah. Saya, bukan tentang awak. Saya tahu. Awak tahu jangan self-centered sangat. Awak, okey. Awak, katakan saya dengan awak ada jodoh satu hari nanti. Dia pun Abah saya tahu. Apa salahnya kalau awak cerita sebenar-benarnya dengan saya? Arika, saya minta maaf. Arika. Arika. Sayang, please, saya minta maaf ni. Tolonglah jangan macam ni. Arika. Pasal apa dia boleh sampai ke sini? Ha, apa kena? Maaf, Pak Mus. Dia yang paksa saya. Saya tak tahu nak cakap apa. Ini last warning. Hal lawan lagi cakap aku. Aku kapal kepala hang ni. Faham? Faham. Dia perlukan wali dia. Dia nak kahwin tu. Pak Mus kan ayah dia. Sama ada anak. Aku mana ada anak. Anakku tak ada anak. Berapa kali aku abang? Aku tak izin dia main sini. Aku tak mau. Mama kata masa dia bercinta dengan Abah dulu, dia orang selalu datang sini. Abah suka tempat ni. Cantik, tenang.
Hello. Begini hello mau ngapung. Assalamualaikum, Uncle. Assalamualaikum, Uncle. Kuat boy kangkai. Uncle. Pak orang, buat kau aja. Apa ni? Woi, kau kenapa ni? Ham mau apa ni? Ha? Ham pernah pecah rumah orang ke? Hei, kau gila ke apa? Aku orang kaya lah. Kalau nak pecah rumah orang, takkan aku bagi salam? Fikir sikit. Ha? Okey, okay, relax, relax. Biar aku explain dulu, biar aku explain dulu. Champlain, Champlain. Apa dia Champlain? Nak pecah apa? Mana dia macam aku explain penerangan. Biar aku bagi penerangan kat kau dulu. Sabar boleh tak? Apa ini? Cuba relax. Tolong. Ni kalau aku tetok kepala hang ni, orang macam hang ni bukan ada orang nak kisah macam ni. Leh. Angkat tolong saya ke? Angkat tolong. Lambat sangat hang tetok dia. Kalau aku jadi hang, dah lama aku semulih budak ni. Dahlah, lepaskan dia. Tak backup pun. Gila ke apa ni? Angkat. Hang ni tak kerti pasal. Aku suruh balik-baliklah. Buat apa lagi sini? Saya sebenarnya yang... Abah. Siapa Abah Hang? Abah saya Osman. Panggillah Osman Abah Hang. Panggil kau Abah Hang kan? Oh. Jadi kalau... Abah tak bagi saya panggil Abah, saya panggil Abah Uncle. Izinkan saya memanggil Uncle. 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 Sebenarnya saya ada sedikit senang hati untuk Uncle. Dengan hati yang ikhlas, saya berikan kepada Uncle senang hati saya ini. Okey. Uncle, sebenarnya kehadiran saya di sini dengan hati yang tulus dan ikhlas ini, saya nak beritahu dan menceritakan sedikit kisah saya bersama Erika, iaitu anak kepada Uncle. Dan sebenarnya kami berkawan lama. Bila kami berkawan lama, kami dapat lebih baik kami pergi lebih daripada kawan, dan sekarang ni kami fikir untuk kami kahwin. Dan perkahwinan kami tu ingin kami adakan di sini, di kampung ini. Sanding di sini, akad nikah di sini dan segala-galanya di sini. Dan Erika dan saya berharap sangat supaya Uncle boleh hadir di majlis perkahwinan kami. Biarkan. Ni. Dan Erika nak sangat perkahwinan tu jadi. Kamu kita buat dia. Jangan bawa masa. Kat kampung ni tak ada apa. Kotak, busuk. Tak ada apa yang menarik pun sini. Pergi buat kat bandar. Uncle. Kampung ni cantik apa, Uncle? Oh, saya duk bayangkan kalau kita buat perkahwinan kat sini. Tepi pantai. Ada ombak-ombak sikit. Lepas tu ada kita orang punya tempat kahwin tu, kanopi, dan atas bot tu ada musician yang main lagu. Sexy yang gak sex. Okey. Tak apa kalau Uncle tak bersetuju dengan idea saya. Saya harap Uncle dapat pertimbangkan dan ya, Erika berharap sangat Uncle. Semua orang berharap ah. Macam-macam harap. Oh, ini untuk Uncle. Cantik. Nanti aku buka lah. Tapi tak ada apa yang diharap yang kita semua boleh dapat lah. Oh. Okey, kalau kalau macam tu Uncle datang sebagai wali kepada Erika dan jangan risau, belanjaan ditanggung. Aku tak nak. Ha,
boleh balik. Hey. Macam mana? Ada. Hari tu aku kata 2 minggu lagi kan. Ampun mari hari-hari macam ni. Memanglah tak ada. Aku dah lama sabak dah. Orang lain pinjam bot aku. Tak pernah rosak pun. Tapi bila hang pinjam bot aku, habis jahanam. So macam mana? Tengok. Orang lain dah tak boleh cari makan. Dan aku sendiri pun tak ada cari makan. Eh. Loh ni memang aku tak ada duit. Ampa boleh tunggu tak? Aku jual ikan kerin aku dulu. Ataupun aku jual lukisan-lukisan aku tu. Aku ada duit, aku bayar lah. Sabarlah. Okey, baik. 2 hari. Lepas pada 2 hari, kalau hang tak boleh bayar juga, apa yang ada dalam rumah, aku akan rampas. Faham? Jom. Berapa harga bot sebiji, Enggar? Ha, ni memang nak barang betul. Aku suruh balik tadi. Lah, orang tanya je pun. Takkan nak marah. Apa salahnya buat baik dengan keluarga? Siapa keluarga hang? Kita kan si Islam. Kira keluarga dah Islam lah. Keluarga juga. Hari ini kita buat baik dengan keluarga. Nanti keluarga buat baik dengan kita. Tak salah kan? Tengoklah dulu. Saya betul-betul tak ada mood. Nak makan pun tak ada mood, ya. Awak, please, please. Sekejap je. Awak datang makan je. Lepas awak makan. Lepas awak makan, saya ada surprise untuk awak. Surprise apa lagi? You've done enough. Cukuplah. Tak payah dah nak surprise-surprisekan saya. Okey? Saya tak nak menyusahkan awak. Awak itu lain. Ini lain. Lagipun besok kita nak balik, kan? Jadi, sementara kita duduk kat sini, tambah-tambah pula saya dah suka dekat tempat ni. Dan ada time sikit ni, kita enjoy betul-betul. Nak? Okey? Okey. But please don't expect too much from me. Kalau mood saya on ke off ke. Okey? Okey. Tapi pastikan awak datang malam ni tau. Eh? See you tonight. Oh, ni. Cari pasu, letak air. Jaga dia elok. Okey. Kalau baik, mesti dia suka punya. Sayang. Hai. Wow. Awak sewa ke tempat ni? Saya beli tempat ni. Oh? Yeah, this is first surprise untuk awak. Anyway, you look great. Yeah. Cantik sangat. Thank you. Yeah. Okay, have a seat. Okay. Ini tempat awak. Ni, ada orang lain ke nak datang? Okay, ini second surprise. Sabar, jangan gelojoh satu-satu. Duduk dulu. Tarik nafas. Tengok makanan awak. Okay. Alright. Tunggulah. Apa sebenarnya? Makan. Oi, lapar eh. Duduk ke? Tak apa. Sayang? Nak pakai besi-besi ni. Ya, tangan je. Besi pasal apa? Anak malu apa? Kan? Apa kata kita semua makan pakai tangan je? Leceh sangat besi-besi ni semua. Oh. Ya. Besi. Tak payah kita pakai tangan. Tangan baru nampak kita Melayu betul-betul.
Sedap. Mama hang di mana? Mama? Mama sihat lah, Mila. Dengan lelaki itu lagi ya? Ah, masih lagi. Apa? Ika. Ika nak kahwin, Ba. Tahu. Kamu dah pengen ni, ya? Nama dia KK, Ba. Nama KK. Nama macam nama buruk Ali, ya? Uncle, nama saya Khairil Kamarudin Osman. Ataupun nama pendek dia KK. Kadang-kadang orang panggil KKO. Okey? Tak kisahlah. Nama buruk Ali ni, Kamil Keding. Panggil KK juga. Sama. Abah, Ika ingatkan nak buat majlis kahwin Ika dekat sini. Alah, macam Abah dengan Mama dulu. Kamil Keding. Ni bilik yang kat mana? Kat luar, kat mana? Jom lah, tunjuk aku, Zat. Bil lah, pajak aku buat apa? Nak buruk kau? Jom lah. Ha. Jom. Abang, tante, saya keluar tunjuk kat dia ni. Pajak sekejap, ya? Yang hang nak pergi dengar mereka cakap tu berapa? Kenapa pula tak boleh? Itu pun nanti. Jadi bapa aku juga. Nanti lah. Kau ni meminta. Apa? Kenapa abah benci sangat dengan Nika? Setengah jam dah ni. Biarlah mereka nak sembang. Lama dah kot mereka tak jumpa. Kau yang tahu sangat lama ke tak lama ni pasal apa? Aku tahulah. Meminta kau ni, eh? Minta apa? Minta apa? Kecipsah-kecipsah je aku tengok kau. Nak kenyang, nak balik. Abah. Kenapa Abah tak bagi peluang kat Ika dengan Mama? Mungkin kami dah berubah, Abah. Abah janganlah macam ni, Abah. Aku ni orang miskin juga. Dulu sebelum aku kahwin dengan Mama, Mama cakap dia sanggup hidup susah asalkan dapat terus hidup dengan aku. Tapi sama bila saya dia
dia himas hidup susah dengan aku ni. Tak payahlah nak buat baik dengan aku, Ika. Orang kaya macam hampa ni memang tak boleh nak hidup susah sikit. Celoklah lelaki yang hamil dia. Orang kaya juga kan? Pasal apa? Pasal orang kaya ni boleh senangkan hang. Sampai hang sanggup suruh dia datang. Sanggup suruh dia pujuk aku dengan duit. Supaya aku mari sini jumpa hang kan? Abah cakap apa ni, bah? KK tu baik orang dia. Apa yang abah merepek ni? Baik. Baik. Han tanya dia sendirilah. Berapa dia sanggup bagi kalau aku sanggup datang sini jumpa hang? Ali, jom balik. Kita tak layak duduk dengan orang kaya ni. Angga. Awak hina abah saya. And then awak apa? Awak cuba beli dia dengan duit awak? Awak ingat awak siapa ke? I trusted you. And you blew it just like that. I'm done. Jom. Rekam. Let's go.
Kak Mas, kamu tak kesian ke dengan Kak Ika tu? Yang sibuk sangat pasal apa? Taklah. Saya cuma kesian tengok Kak Ika tu. Dia bersungguh-sungguh nak baik dengan Pak Mus. Tapi Pak Mus duk buat jual mahal pula. Aku jual Kak Hang ke yang sibuk sangat ni? Pak Mus, kenapa Pak Mus tak setuju je nak walikan Kak Ika kahwin? Aku tak suka budak dia pilih tu. Ya ke? Kau Pak Mus tak bersedia lagi untuk Kak Ika kahwin? Atau Pak Mus takut untuk nanti Pak Mus rindukan Kak Ika? Kan? Ah ni. Cakap jenis tak sayang mulut tu ya. Alah, janganlah marah. Aku tak kisah dia nak kahwin. Kalau dia senang, aku tumbang senang juga. Tapi budak beringus yang dipilih tu. Kaya je. Tapi tak ada adab. Orang ajak. Kalau Kak Ika tu kahwin dengan saya kan, Pak Mus setuju tak? Budak kaya macam tu pun aku tolak. Ini kau pula hang. Saya tahulah saya ni siapa. Eh, jap. Balik tegak tak? Aku nak pergi sini je. Kau pergi mana? Tiap-tiap hari saya teks awak. Tiap-tiap hari saya call awak. Awak tak reply, awak tak jawab. Awak tahu saya rindukan awak kan? Okey. Saya ada benda sikit nak cakap dengan awak. Okey. Jom kita... No, please. Sini cukup. Dalam beberapa hari ini, saya banyak diamkan diri sebab saya fikir tentang kita. Oh, lepas kejadian itu. Yes. Okay. Awak tahu saya sayangkan awak kan? Saya lagi sayangkan awak. Tapi lepas apa jadi kat pulau itu? I don't think I'm ready to marry you. Awak cuba takutkan saya, kan? Of course not. Awak nak tahu apa Abah cakap? Abah cakap, saya nak kahwin dengan awak sebab awak kaya. Kekayaan boleh beri kebahagiaan kepada saya, Kak. Tak kenapa saya nak kahwin dengan awak. Awak tahu tak kenapa saya sayangkan awak sangat? Sebab sepanjang saya kenal awak, awak tak pernah cerita pasal duit saya, pasal harta saya, pasal bisnes saya. Sebab tu saya sayang awak.
but I'm not ready. Saya takut, Kay. Erika. Macam ni. Saya tahu awak tengah fikir masalah yang kita lalui sekarang. Okey, jangan risau. Macam ni. Saya dengan awak, kita selesaikan masalah ini sama-sama. Kita susah sama-sama. Kita senang sama-sama. Kita boleh buat. Kita tak boleh. Kita boleh buat ni, Erika. Macam mana? Boleh, Erika. Awak boleh, saya boleh. Kita... Tak boleh. Sorry. I'm really sorry. I can't care. Saya... I'm really, really sorry, Kay. I'm really sorry. Saya meeting semua cancel. Bangun! Eh, kau mana ni? Saka hang lah bawa terbang sini. Manalah aku tahu. Aku patut tanya hang lah. Bukan aku eh. Aku tak terpuluk tengok badan hang eh. Eh, aku tak tahu hang nak buat apa kat sini. Kalau tak ada apa-apa, hang balik. Tak nak. Saya tak nak balik selagi saya tak bahagia. Buat apa saya balik? Uncle tahu tak, Erika dah tinggalkan saya tahu. Semua punca Uncle. Kerana Uncle tak reda hubungan kami, kita menjadi macam ni. Uncle, reda daripada ibu bapa ni sangat penting untuk anak-anak. Jadi why not Uncle reda je? Nak reda macam mana? Kalau perangai mengalahkan Lanun? Eh, mama. Han cari jalan keluar sendiri. Aku banyak kerja nak buat. Pergi cepat lebih baik. Kal! Redor je lah! Uncle maafkan saya, Uncle. Uncle maafkan saya. Maafkan Uncle Sulaiman. Maafkan Aunty Zarina. Maafkan Erika. Kerana nama-nama yang saya sebut, semua ini menyusahkan Uncle dan membuatkan hidup Uncle merana selama ini. Merana? Siapa cakap ke mana? Ha? Aku dah cakap. Tak nak, kan? Ah, ni pandai-pandai. Tak nampak aku tengah bahagia dengan kekain aku ni. Kenapa Eka tinggal, hang? Dia tak bersedia. Dia macam takut, Angka. Saya tahu Angka doakan supaya kami tak bersama. Doa ibu bapa dimakbulkan. Dan saya tahu Angka tak sukakan saya, kan? Tahu tak apa. Angka. Angka tak boleh macam ni, Angka. Saya betul-betul sayangkan Erika. Saya betul-betul nak kahwin dengan dia, Uncle. Hang banyak duit. Hang tabuklah duit hang tu. Hang sebab dia terima cinta hang tu. Uncle, Erika tak pernah cerita pasal duit, Uncle. Pada saya, dia sangat istimewa, Uncle. Hang buat apa ni? Hei! Hang buat apa ni? Tak kira, saya buat juga. Dah lah. Tak nak. Nak ni? Tak. Nih. Hang kutip semua ni. Ambil ke depan. Tu makanan lah. Ambil apa ni? Hang geli ke apa? Tak adalah geli. Hang cuma... Bau dia tak ada belang ke?
Yalah, tak rasa lagi. Goreng tengok. Hang rasa, hang mesti suka punya. Hang ni memang anak orang kaya. Saya tak adalah kaya mula-mula. Mak saya cikgu. Masa saya kecil dulu. Lepas tu bapak saya ada kedai unci kecil. Banyak jajan dalam tu, tengok. Biasalah, orang biasa lah. Habis tu macam mana boleh kaya? Saya usaha lah. Sebab daripada kecil saya tengok family saya susah, jadi saya rasa tak nak bagi dia orang susah. Jadi saya usaha, saya kumpul duit. So, saya buka bisnes daripada kecil sampai jadi besar. Sampai apa yang saya nak saya dapat. Tapi bila saya fikir-fikir balik agak, banyak duit macam mana pun macam tu juga. Itulah. Duit ni dah bangkat. Kadang-kadang racun. Banyak yang tak elok daripada elok ni. Betul. Saya dah bungkus semua. Angka saya makan dulu ke? Lapar ke? Masih panas ke? Angka. Kita buat ni, kita jemur ni. Lepas tu kita nak makan ni pula. Ikan kering kot. Ayam tak ada. Ha, ni memang songih tu. Aku dah siap lampu pasang bagi terang tempat ni. Dah goreng kat hang. Ha? Banyak order lain pula. Kalau nak makan sedap-sedap, pergi tempat lain lah. Kat sini ni yang ada. Yalah, saya makan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana? Sedap? Patutlah angka hidup bagi dengan kering ni. Sedap kot. Angka. Angka stop makan. Angka goreng yang lain. Ini saya punya semua. Macam mana dengan Kiki? Dah settle dah? Ma. Ika dah putuskan pertunangan Ika dengan Kiki. Putus? Kenapa? Tak tahu lah, Ma. Ika rasa macam takut. Ika takut apa? Takut Ika tersilap pilih. Takut Ika akan merana macam mana Abah merana. Ika tak boleh samakan situasi Mama dengan Abah dan juga situasi Ika dengan Keki sekarang ni. Mama. Sorry, Ma. Bukan itu maksud Ika, Ma. Ika, dalam hidup kita ni, kita akan buat salah. Dan Mama pernah buat salah dengan Abah. Sampai sekarang, rasa bersalah tu masih tebal lagi tau. Mama tak nak Kiki rasa apa yang Mama rasa dulu. Kiki tu budak baik. Ika kena bagi dia peluang.
Bangun. Sini bukan tempat tidur ni. Dalam rumah ni, semua tempat tidur aku tau. Dan saya nak tidur mana? Tu. Nasib kau lah, KK. Nak bukti cinta sejati kau ni. Erika, nasib baiklah aku sayang kau. Ku menutup mata, satukanlah hati, jadikan malamku lebih indah, jadikan siangku lebih terang, biarkan Uncle. Dah siap, Uncle. Saya letak semua dah. Settle kerja saya. Oh, sabar ni pula. Letak tempat yang kosong ni lah. Tapi yang tu saya dah letak semua, Uncle. Sambung ya. Rasa mantuk nak tidur, Ustaz. Hello, Sharon? Lama lagi kot. Meeting you semua ni, nak I tolak ke bulan depan terus ke? Julie pun dah tak boleh nak handle seorang dah ni. Banyak orang tunggu you. Okay, macam ni. Ayah saya lama lagi kat sini. You cakap dengan dia orang, kalau tak boleh tunggu I balik, suruh dia orang balik dulu. Okay? Bye. Allah! Uncle? Kenapa ni, Angga? Sekejap. Nak cari apa tu? Sekejap. Mana ada ubat? Kenapa ni? Pergi cari Ali. Dia tahulah nak rebus akak kayu apa-apa lagi. Apa, Mas? Minum ni. Ni ambil ni. Kalau dia sakit, rebus ni. Yang tak buat pula. Baik, doktor. Nak buat apa kat sini? Saya kat sini saya tengok bintang. Sebab Erika pernah bagi tahu saya masa dia kecil-kecil dulu dia tengok bintang sambil baring kat sini. Aku pernah ajak dia masa kecil dulu. Kalau dia rindu seseorang, tengok bintang. Mungkin orang yang dirindu tu akan tengok
arah yang sama. Mustahil ke? Memang mustahil. Sebab sekarang ini dia tengah marah sangat dengan saya. Sangat-sangat-sangat marah. Sepanjang saya kenal dia, tak pernah dia marah sampai macam tu sekali. Kalau Uncle Rat cakap dia rindu saya dengan keadaan macam ini, memang takkan rindu saya. Siapa cakap dia rindu ke Hang? Aku masukkan pasal aku. Rindu Hang pasal apa pula? Buat masa. Saya nak tidur, Uncle. Saya ngantuk. Jangan lama sangat di sini. Kat luar ni sejuk. Takut tak biasa pula. Apa yang merepek ni? Eh, hari tu beria sangat nak kahwin. Lalu ni tak mahu pulak dah. Ni yang marah budak ni pasal apa? Dia bukan buat salah pun. Terus. Oh, tu duit aku, dia berniaga aku. Dia tolong aku berniaga kat sini. Oh. Ya. Hah? Dah berapa hari dah dia duduk berniaga kat sini, tolong aku. Senang sikit kerja aku tau. Ha, bukan senang nak dapat bekerja free macam ni. Bekerja free? Awak tolong apa? Are you serious? Okay. Boleh tahan ke? Okay. Aku yang suruh Ali ajak Erika main sini ni. Suruh dia tengok sendiri. Ni tunang gila ni. Ha? Beria sangat jadi peniaga ikan kerim. Ini dah. Awak. Ya? Yeah? Sebenarnya saya buat ni semua nak bagi awak happy je, tu je. Tak ada niat lain pun. You're a diamond. Do you know that? Ya, saya tahu saya diamond. Tapi diamond tengah busuk ni. Macam kering. Dah. Hey, gelilah aku. Tengok apa cerita macam ni. Dah. Ni, hampa berdua balik. Balik rumpur sana. Banyak urusan kahwin tak selesai lagi kan? Balik. Maknanya Uncle restu hubungan kami? Apa dengan Uncle? Hormat sikit. Panggil Abah. Ya, Abah. Sorry, Abah. Sebenarnya aku dah lama bagi restu hampa ni. Yang nak kahwin Erika bukan aku. Saja aja aku nak tengok tunang gila ni. Gila dia boleh pergi jauh mana. Dia dah serah diri. Abah. Thank you, Abah. Buat bawa kaki sini, daripada sini. Gila. Saya balik dulu, saya nak kahwin. Saya tak apa. Abah,
dekat situ ni, sini kita. Abang. Kalau dah sedia, eloklah kita mulakan sekarang majlis ni. Saksi semua ada, kan? Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang nak kahwin cakap tu? Terima kasih. Tuan Gaji. Boleh izinkan saya nikahkan anak saya sendiri? Ini bapa ada untuk perempuan. Alhamdulillah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Erika Kamaluddin. Saya. Aku nikahkan dikau dengan anakku, Erika binti Mustafa, dengan mas kahwin yang 300 tunai. Terima kasih sebab abang datang. Itu tanggungjawab saya. Abang apa khabar? Hidup saya tak adalah susah, tapi saya bahagia. Awak tolong bagi tahu dekat Erika yang saya doakan dia bahagia sampai akhir hayat. Malangkah abang datang? Hang kata ada kenduri kahwin. Kenduri kahwin apa? Macam ni orang pun tak ada. Ada. Mengarut betul apa ni. Hang nak suruh aku pakai baju macam ni. Pasal apa? Jomlah kita tengok siapa kahwin. Ikan kering aku pun tak jemuk banyak lagi. Dia buat apa tu? Dia kahwin tu. Jom tengok. Abah, kenapa abah balik terus hari itu? Abah seganlah duduk dengan orang kaya tu. Abah jangan segan abah. Sekarang ni saya dah jadi menantu abah. Saya ni orang kaya abah. Dengan abah sekali kaya. Ika saja je minta Ali ajak abah datang sini supaya kita boleh photoshoot ke tempat yang terindah ni. Tempat yang penuh kenangan tak abah. Ika pun nak photoshoot dengan dua lelaki yang paling istimewa dalam hidup Ika. Meh, kita photoshoot. Meh. Abang di tengah. Meh.
Kau tunggu sini. Kau tunggu sini. Kau tunggu sini.